ya terlepas dari kontrol orang tua karena ibunya lagi sakit dan saya sedang sibuk melaksanakan yang membuat makanan-makanan untuk berjualan, sehingga anak itu lepas kendali main dengan anak yang lainnya gitu. Sehingga anak itu terpleset dan kebawa arus air yang begitu deras. Itu baru pertama kali dia main karena diajak karena sama temennya, dan baru pertama kali. Dan alhamdulillah bersyukurnya dia emang anak yang luar biasa lah, sehingga dapat pertolongan dari Allah. Tidak semata-mata Allah memberikan pertolongan, kecuali anak itu tidak ada amal yang baik. Sekarang dibawa ke rumah sakit untuk diperiksa kondisi ke tubuhnya. Okay.